selamat sore Tribuners. Jadi sore hari ini saya sedang berada di Pantai Losari, Kota Makassar. Dan Tribuners, seperti yang disaksikan bahwa saat suasana Pantai Losari saat sore hari begitu indah Tribuners, dimana memang tempat ini merupakan salah satu destinasi wisata andalan di Kota Makassar karena lokasinya yang sangat strategis, berada di Jalan Penghibur Kota Makassar. Dan di sini kita bisa melihat langsung sunset, indahnya sunset di Kota Makassar saat sore hari. Dan seperti inilah suasananya Tribuners, sebanyak para pengunjung saat sore hari berkunjung meskipun cuaca pada sore hari ini di hari Selasa, tepatnya di tanggal 1 November 2022 awal bulan, suasananya mendung tapi para pengunjung tak menyurutkan semangat untuk berfoto bersama mengabadikan momen di Pantai Losari ini Tribuners. Ini juga salah satu masjid di Kota Makassar, masjid terapung, yang disebut masjid terapung. Itu nama aslinya adalah Masjid Amirul Mukminin, atau warga Kota Makassar biasa menyebutnya dengan Masjid Terapung Seribunar. Ini kita bisa juga melihat langsung Masjid 99 Kubah dari Pantai Losari ini Tribuners. Ini tepatnya di depan Hotel Arya Duta Kota Makassar. Nah ini Tribuners, kita menyaksikan indahnya senja saat sore hari di Kota Makassar dari Pantai Losari pastinya. Nah Tribuners, masuk di Pantai Losari Kota Makassar ini gratis, mana memang untuk parkirannya gratis Tribuners di Pantai Losari ini. Tampak pada sore hari pengunjung ataupun mulai berdatangan di Pantai Losari ini, dan untuk menjaga kebersihan atau membersihkan Pantai Losari ini ya, meskipun cuaca pada sore hari ini terlihat mendung Tribuners, namun seperti kita saksikan bahwa orang pengunjung juga tetap bersemangat untuk berkunjung di sini, salah satu ikon Kota Makassar. Lokasinya Pantai Losari ini berada di sepanjang Jalan Penghibur Kota Makassar dan cukup luas. Area ini juga dijadikan sebagai lokasi dari festival Makassar Festival F8 maksud kami, setiap tahunnya digelar dan baru-baru saja digelar pada bulan lalu Tribuners. Memang pengunjung pada waktu itu cukup banyak yang digelar selama kurang lebih 5 hari. Nah ini saya masih di Pantai Losari, kita akan melihat langsung lebih dekat
setiap sudut-sudutnya, Tribuners. Ini dia setiap sudut-sudut Pantai Sari yang memang begitu indah, Tribuners, di sore hari. Tapi tetap elok untuk dipandang, apalagi saat berkunjung di waktu yang cuacanya, suasananya bagus atau cuacanya bagus, Tribuners. Tremen ini salah satu destinasi wisata yang paling dekat pastinya di dari Kota Makassar. Karena untuk masuk juga gratis, Tribuners. Banyak pengunjung yang mengabadikan momen meskipun cuaca yang kurang mendukung. Ini tepatnya di depan Hotel Arya Duta Kota Makassar. Nah, tampak dari arah sana memang terlihat masjid 99 kubah, Tribuners, yang jaraknya hanya sekitar beberapa meter dari Pantai Losari ini atau beberapa meter dari masjid Amirul Mukminin ini. Nah, ini semakin sore semakin bagus, semakin elok untuk dipandang, Tribuners, healing di tengah kota. Masih ada tempat yang begitu cantik di Kota Makassar. Nah, sekedar diketahui bahwa di Pantai Losari ini kita juga bisa menikmati makanan khas Kota Makassar. Ada pisang ente yang dari ujung sana, Tribuners, bisa dinikmati langsung pada Pantai Losari ini bisa datang langsung di anjungan Pantai Losari di Jalan Penghibur Kota Makassar, dimana memang lokasinya berada strategis di dekat juga dari Center Point of Indonesia dan kawasan kuliner Lego-Lego dan kawasan kuliner Pantai Losari. Ada apa namanya
Pusang Efe yang dinyatakan di sini benar-benar tampak dengan pengunjung menghadap ke momen indahnya senja di Kota Makassar tempat menjadi Tribuners, demikian yang dapat saya laporkan. Ini menjadi salah satu destinasi wisata yang patut dikunjungi jika berkunjung di Kota Dayeng atau sebutan dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan demikian yang dapat saya laporkan. Sampai jumpa.